Yo bro bro, udah lama gak daily vlog ya, nanti aja daily vlognya. Hari ini gue mau ketemu seseorang, mau bikin video juga. Kalau udah follow gue, mungkin gue waktu itu pernah ngepost, gue posting sama perempuan. Gue ngelihat komen-komen lu katanya bikin challenge ini bang, bikin challenge itu bang. Akhirnya gue sudah menentukan, gue bakal bikin challenge truth or truth, cuman tantangannya touch my body. Jadi kayak nebak gitu bagian body mana gitu kan. Ini lumayan ya, megang-megang cewek bang. Dan sekarang orangnya udah ketemu. Nah, hai. Hai. Jadi aku lagi di Bandung ya. Cuman bikin videonya besok. Jadi sekarang gua mau ngedet dulu nih boy. Langsung aja ke challenge-nya. Hello everybody, welcome to my channel Korigor. Hari ini gua lagi temenin sama Gina. Hai. Jadi kalau udah belum tahu, Gina ini jadi dia broadcaster di Bigo. Jadi kalau misalkan pengen follow Bigo-nya bisa ada aja di sini atau di description, ntar gua pasti isi. Bigo Bigo. Jadi Gina ini temen aku dari Bandung dan banyak request kalian, jadi udah kita bikin video bareng. Aku sekarang mau bikin challenge gitu nih Gina, kan banyak yang request di kolom komentar aku. Aku bingung ngapain ya, karena aku nggak terlalu tahu kamu dan aku pengen tahu kamu. Kita bikin truth or truth aja. Tapi Gina ini orang mana? Bandung asli. Oh dari dulu ya kecil. Kenapa nggak mau pindah ke Bogor? Enggak ah, di sini aja. Kenapa aku di Bogor? Kamu aja pindah di sini. Oke siap, besok pindah salah kita salah ke Bandung salah. Langsung sekarang. Ke Cibiru. Cikadut. Sekarang karena ada penutup mata, biar gak licik gitu ya. Tapi kamu orangnya jujur gak? Jujur lah kok. Kalau gak jujur apa nih? Apa ya? Mandul gak? Oh gak, amit-amit ya, belum jangan. Kan buat masa depan saya. Kamu jujur, aku jujur, nanti lewat aplikasi Instagram ya. Siap gak? Siapa dulu? Aku dulu, kamu dulu. Sweet. Kita sunting batu ya. Oke, siap. Jangan kempon ngomongnya. Gini dong, tangan satu lagi, nah gitu. Ini agak kesini dikit. Jangan kempon gitu. Gak bisa. Oh gak bisa. Kertas gunting batu ya. Ya udah, kertas gunting batu gitu ya. Kertas gunting batu. Belum. Ih. Kalau aku menang berarti aku duluan ya. Kalau kamu menang, kamu duluan. Ya gini aja, gak usah. Oh, gak usah. Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Ah. Menang, berarti aku menang. Kamu pakai ini. Alasia, mau tanya ditutup. Aku atau kamu yang pakai? Kamu lah, kan. Wah. Kamu kalah. Nanti kamu nebak. Kamar. Aku yang megang. Ini 3 kali ya. Jadi peraturannya. Apa ini? 3 kali megang dan kamu nebak itu bagian. Bentar. Itu bagian tubuh yang mana? Asik. Aku ke kamu. Iya, aku yang megang kan. Jarinya mana? Jari tunjuk. 3 kali ya. Jangan lihat ke sini atau ke sana. Ya, ke sana dong, ke sana. Nunduk. Pantat? Bukan, kok udah pantat-pantat aja, apa sih? Apa? Salah berarti ya? Oh, aku tahu. Apa? Telapak kaki. Bukan, sekali lagi ya. Sekali lagi gue menang nih. Kepo Gina kan? Bentar amat sih dipeganginnya. Ih. Emang mau lama-lama ini aku pegangin lama kok. Slow aja, aku pegangin lama. Apa? Ini ya? Bukan, salah. Apa dong? Bukan, ini. Enggak dong, bukan tapak kaki kan ini. Oh iya. Ini mata kaki. Truth or truth ya. Kalau bohong, pulang dari sini celakaan. Amin. Kapan terakhir pipis di celana? 1 bulan yang lalu. Kenapa? Enggak kuat pipis di depan pintu rumah. Iya anjir, kok jijik banget sih, kamu jorok kan sih, kenapa? Kan enggak kuat, kok. Ih. Emang kalau enggak kuat langsung gak harus ditahan, gitu, enggak bisa ditahan ya. Bisa. Waduh, jadi harus dilakukan di situ juga. Iyalah. Alah, siap, Bro. Kita gantian nih. Kamu ya? Iya. Gina udah makan. Udah. Udah tadi enggak ada dia. Ditinggalin gua makan. Aduh. Bisa enggak? Bisa. Sip. Nih, handphone aku. Toketnya, om. Belum ya? Belum ya? Kemana ya? Jangan lihat ya? Enggak. Alah, anjir apaan itu? Dagu. Bukan. Apa coba? Anjir apa ini? Apa coba? Anjir ini apaan ini? Kayak gini ya, lahir. Aduh, anjir apaan itu? Oh ini something aneh nih. Pipi. Bukan, salah. Apa? Bukan. Oh anjir, apa namanya? Siku. Ya salah deh. Emang kamu kepo sama tentang aku ya? Aku gak punya rahasia sama sekali loh. Truth or truth ya? Truth or truth. Perihal nakal yang pernah kamu lakuin. Perihal nakal? Yang paling nakal berarti apa? Apa ya, pernah nakal? Aku sebenarnya gak pernah nakal sih. Tapi yang aku pikir aku nakal, aku pernah ini. Pernah ngambil uang isap. Soalnya di waktu itu gak bayar utang terus gak dibayarin. Ya udah aku ambil. Itu mah gak nakal lah. Pernah nakal ya? Apa tuh? Aku gak pernah nakal, senakal-nakal aku yang itu. Yang lain. Yang kamu harapin aku nakalnya apa? Gak ada yang diharapin, kan harus jujur. Harus jujur ya? Aduh apa nakal gua, Sal? Apa tuh? Pulang malam bukan nakal, kebutuhan. Apa ya? Ya mabu-mabu lah.
lah ya gitu. Karena aku waktu galau, tinggalin cewek, sok mabuk-mabuk. Nakal gak itu? Apa wajar? Wajar. Oh, baik dia pengertian nih, suka. Bawa pulang nih, gue pulang. Aku bawa pulang ke Bogor, tapi dia gak mau, dia nyuruhnya gue yang ke Bandung, gimana dong? Kosong-kosong ya, salah ya. Menang. Eh, tapi ini kalau menang dapat apa nih? Kalah atau menang? Menang nanti, ini masih kosong-kosong. Harus jalan seharian, kemana aja terserah pelakuin yang menang. Alah sih, gue harus menang berarti kalau gitu. Apalagi ya, anjir? Jangan yang aneh. Dikit banget apa sih? Coba. Apa coba? Ayo. Oh gitu sih. Coba sekali lagi, Pak. Oke, lagi nih. Apa coba? Tangan sebelah sana. Apa? Bagian telunjuk juga kayaknya. Bukan. Ini. Ini kelingking. Ceritain kayak gimana PDKT sama mantan. Tuh. Wah, iya benar. Dan aku bisa juga gitu ngedapetin hati kamu, gak kayak mantan kamu. Cara dia ngedapetin aku, ngajak jalan tiap hari. Emang kamu pengen tuh ditemenin terus tiap hari gitu? Ya gak juga sih, ada bosannya. Oh, terus kamu mau aja jalan sama dia tiap hari? Bucin kali dulu. Apa bucin? Hmm. Bucin ini kenapa? Disuruh apa aja mau? Enggak juga lah. Disuruh apa aja? Maunya apa aja? Maunya apa aja? Enggak lah, masa disuruh apa aja mau? Baik ya pengertian. Baik, semua juga baik, aku iya juga sih. Baik. Apa sih? Gin, terus? Kalau aku marah, gak ikut marah gitu loh. Kan masih PDKT tuh, udah marah-marah emang kamu ke dia. Oh iya ya, jangan PDKT ya. Ajak jalan, apa yang aku suka. Emang kamu suka apa sih? Aku mau ngelis dulu gitu. Ajak jalan tiap hari, apa yang aku suka. Nurutin apa yang maksudnya yang apa ya, yang aku suka dia enggak suka pun dia ngikut gitu, ngerti enggak sih? Okay. Kayak misalkan aku enggak suka berenang tapi akunya suka, dia berenang. Kalau mencoba ngikutin kesukaan aku. Kesukaan kamu. Gitu. Dia kamu suka olahraga, dia enggak suka olahraga. Nah, gitu. Hiking. Oh, dipaksain berarti ya. Wah, demi Gina, mantep kok. Terus kenapa kamu bisa putus? Kan lu udah diceritain. Ya kan? Yang itu. Yang lain enggak tahu. Ya. Sedikit aja apa? Karena apa nih? Beda agama itu satu aja sih. Oh, jadi kamu gak mau tuh kalau beda agama? Kenapa emang? Ya. Walaupun beda keyakinan kan, tapi satu Tuhan tuh, gimana? Iya, tapi kan dianya memaksakan untuk aku masuk ke agama dia. Enggak, enggak bisa. Oh, berapa tahun tuh? Tiga tahun? Wah, lama ya. Emangnya sorry? Kok gitu? Bentar-bentar. Eh, kamu gak tahu kan? Aku pernah pacaran terakhir tuh 4 tahun loh. Aku setia loh. Oh gitu? Iya, makanya ayu. makanya ayu apa nih? Bisa gak? Tapi kamu suka gak sih rambut gimbal? Kamu gak suka ya? Maaf ya. Ntar aku botak buat kamu deh. Biar kayak mantan kamu gitu, apapun dilakukan. Aduh, jangan depan-depan sini atau aku pusing. Nah, udah toket belum nih? Ah, belum ya. Waduh, mulai bawah nih. Apa nih? Enggak, ini kayak gini. Oh, gini. Lihat sana. Aku tahu pipi. Bukan, salah. Anjir. Aduh, mana salah, jangan kayak gitu. Apa itu anjing? Oh, ini. Ini bener, yeay, aku turut lagi. 1-0. Ya Allah, jangan yang aneh-aneh, please. Pernah ngapain aja sama pacar kamu yang paling berkesan? Masa 3 tahun lupa sih? Tutupan sama gue, asik! Apa yang terkesan ya? Masa gak ada selama 3 tahun? Oh, perjuangan ke orang tua. Oh, kenapa emang itu gimana? Susah gitu, satu sama lain, dia ke keluarga dia buat aku susah. Dia ke keluarga aku juga susah. Emang kenapa keluarga kamu memang denial sama cowok gitu? Maksudnya gak bisa dideketin sama cowok? Ya enggak. Apa kamu gak pernah mengenali? Enggak, maksudnya itu loh, yang itu sih, sebabnya satu kan. Oh, yang tadi membahas susah juga ya kalau beda keyakinan ya. Aduh, tapi aku gak punya gimana dong? Aku lagi ya? Iya, kamu lagi lah. Ini berarti udah keberapa? 1-0 ya? 0. Berarti sampai poinnya 3 aja ya? Jangan sedikit, iya. Jangan gitu doang. Aku sih kerasa sih. Coba. Aku tahu itu apa. Apa? Tangan ini ya. Hampir benar, sekali lagi ya. Ini. Bukan ini. Ini. Aku tadi nyebutin apa sih? Oh iya. Ini kesempatan kapan lagi bisa kepoin Gina. Siapa mantan yang paling memuaskan? I got a bad feeling about this. Harus sebut nama, enggak ya, lah. Dan gue gak tahu di situ terus ada siapa yang pantan yang paling memuaskan gimana? Lah kok ketawa, kenapa emangnya? Ya emang. Ya emang kenapa ya? Inisial aja lah. Inisialnya. Salah aplikasinya, bukan saya yang menanya. Inisial kan? Iya, inisial deh. Inisialnya. Tapi jujur nih ya, inisialnya. Iya.
Oke, okay, siap. N. N. Gua tahu namanya pasti Nanda ya namanya. Iya kan? Nama teman itu ya. Atau kan namanya Niko. Aduh, ambil benar loh. Niki. Fix. Enggak. Bukan, siap. Kan inisial doang. Enggak boleh dibilang-bilang. Niko, Ari. Emang kenapa kok jago dia? Hah? Langsung gitu, apaan sih? Kenapa tuh dia? Kan enggak usah disebutin. Iya kan cuma nanya, kita kan kepo di luar itu. Dia kenapa? Enak. Oh enak ya. Itu mantan kamu yang terakhir atau bukan? Bukan. Anjing, kalau mantan yang nonton ya, lu lemah bro. Culun. Ini udah mulai memanas nih. Emang kamu milih ukuran apa durasi? Hah? Hah? Aku cuma nanya. Kan ini kan durasi hubungan ya, betul gak sih? Betul. Durasi ya perlu lah. Oh durasi. Berarti yang kecil santu ya? Ya enggak juga. Oh enggak juga. Pas lah ya? Iya. Iya. Oke. Okay. Harus mandiri. Jomblo harus mandiri kok. Iyalah, betul lah. Jelas. Udah toket belum nih? Belum. Mana ya? Siap menerkam. Alah apa ini teh boy? Ah, gua tahu ini apaan. Ini udah pasti jelas. Ngeres anjir. Ya gimana tuh juga cowok. Anjir apaan itu? Apa coba? Apaan itu anjir? Yang lihat. Enggak. Alah apa itu? Aduh itu apaan anjir? Ini kali ya, jadi gue beriksa dapet, ini apa? Ini tangan buka. Ini, tangan sebelah sini. Salah. Apa? Ini, buka, tapi akunya gini. Oh pipi, kira gue apa? Pipinya, dia pipinya. Lembut ya? Lembut loh, glowing. Apakah kamu pernah mencuri sesuatu? Tadi kan, uang isal. Selain itu, mencuri hati aku gitu. Mencoba curi hati kamu sih, tapi aku gak tau kamu mau apa enggak. Kayak gitu sih. Soalnya dari tadi tuh dipatahin terus itulah. Memangnya perjuangan lelaki. Ini kok begini? Oh iya, sorry. Ya ampun. Nah, apa ya? Ih apaan sih, gak kena banget. Lagi-lagi. Udah jamu-jamu atuh. Santai, gue takut. Pipi ya? Bukan, sekali lagi ya. Leher. Iya bener. Yeay, aku menang. Kamu makin asik. Siapa yang paling cantik di sini? Kamu lah, siapa lagi nggak terakhir, sumpah. Alah. Lah, siapa yang mau isal? Kamu lah. Apa kemon gitu, nggak mungkin kan? Ganteng aja kaget gimana cantik. Kenapa sih gini, nggak boleh? Nggak percaya. Kenapa gitu, kenapa? Nggak tahu. Terus biar kamu percaya gimana? Nggak tahu. Ya kok gitu sih? Harus cek DM. Kosong kok. Paling isal. Core brand. Oke, pada sini. Berarti kamu satu, aku satu. Ini penentuan ya. Oke. Kalau aku benar, punishment-nya apa? Harus jalan seharian. Aduh, gua masih siap 2 minggu juga, Gin. Jangan lihat. Ini udah bagian hot belum nih? Alah, bro. Gimana ini tuh, bro? Aduh, itu apa? Alah. Apa coba? Lagi ya? Yang lama tuh, Gin. Yang lama tuh, Gin, belum. Apaan itu? Itu apaan, anjir? Tebak. Apa coba? Ini ya. Ini bukan sih? Ya, itu apa? Paha. Iya benar. Serius? Mana sih? Ini yang bolong. Anjir. Kenapa sebolongnya yang samping sih? Kira yang sini maksudnya. Betul gak sih, Sal? Oh. Ada yang mau ditanyain gak, Sal? Bukan di atas, di bawah. Ah, udah itu aja, benar. Di bawah. Kenapa? Ih capek, kamu pasti pemalas ya? Iya. Mainnya pasrah aja gitu? Iya, pasrah aja. Oh, kayak disiksa. Anjir. Sal bawa pecutan gua kayak kemarin, sumpah. Aku punya pecutan loh. Aku punya pecutan, borgol ada semua. Oh gitu? Iya, beli di Jepang, iseng, tapi gak kepake sampai sekarang. Katanya, buat apa? Waktu itu mau review mainan-mainan seks Jepang. Karena tidak punya pasangan, jadi tidak bisa dipraktikan. Iya gak, Sal? Dipraktikan sama Isal, karena Isal punya, gak punya ya, Sal? Ih, fuckboy! Fuckboy! Aku pakai sendiri, kebetulan. Anjir. Tapi by the way, makasih ya Gina. Udah ada di video sesuai request penonton nih. Gina di sini penonton banyak yang minta bikin video. Ya udah, kita kabulkan. Kesan-kesan kamu ketemu aku gimana? Kelakuan di video sama in real life gitu. Kalau buat sekarang enggak sih. Heeh. Cuma enggak tahu. Nggak tahu kalau misalkan untuk next time ketemu. Oh emang ada apa nih next time nih? Oh gue udah semangat gitu ya. Ya pokoknya segitu aja, cek aja sosial medianya Gina. So stay tune terus channel gue, silahkan subscribe. Why you always pour from me? Tears and pain, you froze in me. Feelings can't be controlled. Respect, just let me go.